السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله kita sambung semula pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, penjelasan fiqh ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Dia muka surat apa? 40. Yang ketiga. Jadi kita muka surat 40. Ketiga, berdiri jika ia adalah salat fardu dan sekiranya mampu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ni masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan rukun sembahyang. Yang mana pengarang kita sebut kepada kita sebelum daripada ni, rukun sembahyang ada 17. Jadi rukun sembahyang yang ketiga adalah berdiri, berdiri betul. Tapi masalah berdiri betul ni, dua syarat. Yang pertamanya adalah sekiranya sembahyang itu sembahyang fardu. Yang keduanya, kalaulah dia mampu untuk berdiri. Jadi bermakna sembahyang sunat bukanlah berdiri betul rukun sembahyang bagi sembahyang sunat. Kaji lepas daripada isyak, sebagai contoh, kita nak sembahyang sunat ba'diyah isyak. Walaupun kita mampu sembahyang dalam keadaan berdiri, boleh kita sembahyang dalam keadaan duduk. Kerana sembahyang sunat, dia tidak disyaratkan dilakukannya secara berdiri. Jadi orang tu walaupun dia mampu sembahyang sunat dalam keadaan berdiri, dia boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Kerana berdiri dalam sembahyang sunat, ia bukanlah rukun bagi sembahyang sunat. Dia berdiri hanya rukun sembahyang fardu. Orang yang nak sembahyang sunat, boleh dia sembahyang dalam keadaan duduk. Walaupun dia mampu berdiri. Kaki kita nak sembahyang sunat, kaki kita nak sembahyang duduk, boleh. Walaupun kita mampu dalam keadaan berdiri. Cuma orang yang mampu sembahyang berdiri, tiba-tiba dia sembahyang sunat dalam keadaan duduk, maka ganjaran dia adalah separuh daripada ganjaran orang yang sembahyang dalam keadaan berdiri. Baik. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalaulah dia mampu. Adapun bagi orang yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Yang sama juga, orang yang mampu berdiri tetapi dia perlu menanggung kesusahan yang teruk kalau dia berdiri, maka ketika tu boleh dia sembahyang dalam keadaan duduk. Dia bukan dah boleh berdiri, boleh, tapi teruk lah. Ha, susah teruk lah. Macam sebagai contoh orang gemuk, orang-orang yang terlalu gemuk. Ha, jadi kalau dia sembahyang zuhur, duduk belakang tu imam untuk rakaat pertama, tak ada masalah lah. Sebab dia masuk saat itu dia jalan dah. Okey, pakai berdiri lalu dah. Tapi dia masuk rakaat kedua nak bangun tu dah macam kubal kena semelih. Nak ke bangun tu, kita kata bunyi gitu lah. Baik, orang yang duduk tepi tu, kalau nak bangun kok, dia rabuk habis orang duduk tepi dia. Rabuk waktu rabuk sini boleh bangun. Okey. Tu, bukan tak boleh berdiri, boleh. Tapi kesusahan yang cukup teruk. Maka ketika tu boleh, dia sembahyang dalam keadaan duduk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham bahawasanya, pada asalnya,
dituntut kita sembah yang fardu dengan berdiri. Itu pada asal. Waqumu lillahi qanitin. Hendaklah kamu bangun untuk Allah dalam keadaan kamu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti sembahyang dalam keadaan berdiri. Cuma dalam hal-hal tertentu kita boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Antaranya adalah ketika kita tidak mampu berdiri. Ataupun kalau kita berdiri menyebabkan kita perlu menanggung kesusahan yang cukup teruk. Kesusahan hak yang sikit itu, hak itu biasa lah. Kesusahan hak yang sikit. Kesusahan yang sikit, siapa tak lalui, tambah-tambah kita orang tua ni, memang dah susah dah macam-macam orang muda. Skru di lutut. Tak ada apa nak kemah mana dah kat tua ni nak bangun-bangun. Jadi tak sama macam orang-orang muda. Tapi tetap wajib kita kena berdiri kalau sekiranya kita mampu. Baik. Seterusnya katanya keempat, membaca surah Al-Fatihah. Antara ataupun rukun sembahyang yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Dia ada dua perkataan, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah kita tahu belaka. Tak daripada Bismillah, siapa ke waladhalin. A'udzubillah dia tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Amin dia tidak termasuk dalam surah Fatihah. Di surah Al-Fatihah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim. Sapa kepada waladhalin. Jadi kita kena baca. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, makna baca. Apakah yang dikatakan baca? Baca ni adalah mesti kena berlafaz. Mesti kita kena memperdengarkan telinga kita sekuang-kuang. Tidak dikatakan membaca, melainkan mesti kena berlafaz. Mesti kita kena tuturkan. Mesti kita kena sebut Fatihah tersebut. Kau dah mana? Sekuang-kuang sampai ke linga kita dengar. Kalau hanya gerak mulut sahaja, gerak mulut je. Tanpa bersuara. Ada orang gerak mulut je. Padahal dia boleh bersuara. Maka tidak memadai bacaan Fatihah begitu. Okey, kita ni, adakala orang tu tidak mampu untuk berlafaz. Tidak mampu untuk bersuara kerana dia bisu. Ataupun kerana tak ada suara. Tepik. Ha, tengok bola aku angkat kan. Ha, dah 2-3 kali bahagu. Oh, nak marah bahagu diri lagi. Habis suara. Habis suara tu. Siapa ke tak ada suara nak baca Fatihah. Okey. Bagi dia tak ada masalah lah. Sebab tak ada suara. Bagi orang yang ada suara. Yang boleh berlafaz. Boleh bertutur. Mesti dikena berlafaz. Suratul Fatihah. Barulah dinamakan sebagai baca. Kalau hanya gerak bibir mulut saja, gerak mulut saja tanpa mengeluarkan suara. Itu tidak dinamakan sebagai membaca Fatihah. Atau kita kena perhati tu lah. Kita kena perhati. Jangan kita buat doa sedap. Ada orang dia buat sedap lah. Dia rasa sedap sembahyang dengan gerak saja mulut tanpa mengeluarkan suara. Tak boleh gitu. Sebab sekarang ni bacaan Fatihah ni adalah rukun sembahyang. Atau kena berhati-hati ya. Sebab ada orang dia sembahyang, dia selesa dengan hanya gerak mulut tanpa mengeluarkan suara. Dia selesa gitu. Kadang-kadang tak sedap lah. Aku dah gerak mulut saja. Tak ada suara pun. Itu tak boleh. Itu tidak memadai sebab mesti kena baca. Dia tidak dinamakan baca, melainkan kena bersuara. Tapi bersuara, kalaulah kita makmum, bagi contohlah. Kalau kita bersuara saat itu lebih. Ni kita makmum lah. Kalau kita sembahyang seorang diri itu masalah lain. Kalau kita makmum ni, kadang-kadang kita baca kuat sangat sampai ke mengganggu orang lain. Itu hukum dia adalah haram. Dia tak boleh kuat sangat. Dia kalau kuat sangat, kuatlah baca kuat, hukum dia makruh. Kalau tak ganggu orang lain. Kalau ganggu orang lain, maka hukum dia adalah haram. Siang kawan ni. Dah habis pakai cegah Fatihah. Duk bonok ke orang tepi dia. Duk bonok ke orang tepi dia. Kawan ni, dah apa nak ingat mana dah Fatihah. Lepas tu main duk bonok orang tepi pula baca kuat. Waswah pula orang duk tepi. Nge dia waswah. Tak dang nak, tak imam kokok dah habis lagi Fatihah. Baik. Jadi hal itu tak bolehlah mengganggu orang. Hukum dia adalah haram. Jadi kita kena faham, kewajipan membaca Fatihah adalah bersuara sekuang-kuangnya dia mendengarkan telinga dia. Bukan mesti kuat. Kena dengar telinga dia. Okay, habis. Iaitu wajib membacanya mengikut susunan. Kena ikut tertib dia. Mula Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu Ar-Rahmanirrahim. Sampai ke akhir. Ikut tertib dia.
Dan secara mualat. Apa ni secara mualat? Secara berturut-turut. Secara berturut-turut. Baik. Dia secara berturut-turut di sini. Dia kita kalau mualat ni berturut-turut gini, berturut-turut. Lepas kita baca bismillah, lepas tu kita baca alhamdulillah, lepas tu kita baca ar-rahman, lepas tu kita baca ar-rahim. Ar-rahmanir-rahim, lepas tu maliki yaumil sapakah ni. Maksudnya jangan tenggang masa yang lama di antara ayat-ayat Fatihah tersebut kalaulah tidak ada keuzuran yang diizinkan oleh syarak. Ulang sekali lagi ya. Mualat ni maksud benda mualat. Jangan ada suatu ataupun jangan berhenti yang lama. Jangan berhenti yang lama di antara satu-satu ayat Fatihah tanpa ada sebarang uzur syar'i. Yang pertama. Yang keduanya adalah jangan diletakkan di celah-celah ayat zikir yang tidak bersangkut paut dengan Fatihah. Baik. Apa yang dituntut kepada kita adalah membaca Fatihah dengan mualat. Okey, kita nak bincang pula. Apakah yang dikatakan ataupun apakah yang memutuskan mualat Fatihah? Okey, yang memutuskan mualat Fatihah yang pertama adalah tiang yang lama. Tiang yang lama di antara ayat-ayat Fatihah tanpa sebarang keuzuran putus mualat. Dibaca ihdinas siratal mustaqim. Siapa ihdinas siratal mustaqim? Berhenti lama. Apa berhenti lama saja? Siapa kalau orang rasang, kalau orang perhati dia baca saat itu, macam dia saat itu nak berhenti dah daripada bacaan. Tak mau sambung dah. Maka putus mualat. Jadi nak sambung tak boleh dah. Mesti kena baca, baca mula. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah berhenti yang sekejap. Sekejap aja berhenti. Tapi dengan qasad untuk memutuskan memutuskan Fatihah. Dia berhenti sekejap aja. Saat ini berhenti lama. Berhenti lama, tak kira mu qasad nak putus Fatihah ke, tak mau putus Fatihah ke, tak kira. Putus dah mualat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, dia berhenti sekejap. Tapi dengan qasad untuk memutuskan Fatihah. Okey, kita kata mana? Dia baca ihdinas siratal mustaqim. Berhenti ya. Berhenti sekejap je. Tapi dengan qasad, tak mau sambung dah. Nak berhenti sini, nak baca semula. Kita buat contoh gini lah, lebih mudah. Contoh lebih biasa berlaku lah. Contoh biasa berlaku. Katakanlah, tu imamnya bahang doa iftitah panjang. Jadi makmum tu, doa iftitah pendek. Dan makmum lupa, pakai baca Fatihah lalu dah. Yang biasa lepas-lepas dah, dia baca lepas daripada tu imam sampai kepada amin. Barulah dia baca Fatihah ni. Tu imam baca doa iftitah lama. Jadi makmum saat itu lupa tukar semayang maghrib dengan semayang isyak. Semayang dia asar dengan semayang isyak sebagai contoh. Nah, tukar. Jadi lepas daripada Abi baca doa iftitah, dia pun bahang Fatihah lalu. Tengah-tengah baca Fatihah sampai siratal ladzina an'amta alaihim. Sampai situ, tiba-tiba tu imam baca Fatihah. Oh, dia katalah. Baru tu imam baca Fatihah. Ha, dia kata, tak apa lah. Aku nak baca kat gigi lah. Okey, masa dia berhenti lah. Dia kata kat gigi, aku nak baca kat gigi. Maksudnya dia, dia berhenti serta niat untuk memutuskan bacaan Fatihah dia. Tapi dalam masa yang sama, dia mikir pula lepas benda tu. Habis lalu sikit lagi. Baca Fatihah selepas daripada tu imam sampai waladhalin, hukum dia sunat. Dah gerak sikit ke perkabil lalu lah. Tapi saat ni dia berhenti kosak untuk memutuskan dah. Okey. Jadi apabila dia mari niat balik nak sambung balik, tak boleh dah. Sebab dia berhenti saat ni tu kosak untuk memutuskan. Kalau tengah dia baca, tengah ihdinas sirat. Tak berhenti lagi. Ihdinas siratal mustaqim, tengah dia baca. Tiba-tiba tu imam baca Fatihah. Dia kata, okey, dia kena berhenti lah. Tapi tengah baca. Tapi tak dang nak berhenti, dia kata tak jadi lah, pakai sambung. Ah, tu tak ada masalah. Sebab dia tak berhenti lagi. Dia berhenti walaupun sekejap dengan qasad untuk memutuskan Fatihah, maka putus mualat Fatihah dia. Berapa dah? Dua. Yang ketiganya adalah, dia menyelangi di celah-celah ayat Fatihah dengan zikir walaupun pendek yang tidak ada kaitan dengan maslahah sembahyang. Bagi contoh, tengok dia sembahyang, ping, bersing. Pak bahan nasi goreng belacang saat ni, bersing, tengah semayang. Tengah semayang, bersing. Dia kita tengah semayang walaupun kita kita bersing walaupun tengah semayang, boleh kita kata, alhamdulillah, tak ada masalah, boleh. Bukan sebahagian daripada ulama' mengatakan sunat. Sebahagian daripada ulama' kata, sunat juga kita kata, alhamdulillah, walaupun kita tengah semayang. Baik. Jadi, orang tu tengah semayang, dia bersing. Boleh tak dia nak kata, alhamdulillah, tak ada masalah, boleh. Tidak menjadi masalah, dia kata alhamdulillah ketika dia bersing dalam sembahyang. Tak ada masalah, ia tidak membatalkan sembahyang. Pak yang membatalkan sembahyang adalah kalamun nas ataupun kalam manusia. Manakala tasbih, zikir, waktu dia tidak membatalkan sembahyang.
Baik. Tapi dia masalahnya, masa dia bersing saat ni tu ketika dia baca Fatihah. Masa dia baca Fatihah, dia bersing. Ping, dia bersing. Lepas tu dia pun kata, Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah adalah zikir yang tidak bersangkut paut dengan masalah sembahyang. Walaupun pendek je Alhamdulillah. Bukan panjang Alhamdulillah. Tak sampai 2 minit pun Alhamdulillah. 10 saat pun dah sampai. Alhamdulillah kejap aja. Maka ucapan Alhamdulillah di celah-celah ayat Fatihah memutuskan mualak Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ping. Alhamdulillah. Dah boleh dah nak sambung siratal ladhi. Kena ambil bismillah mula. Sebab benda putus dah mualak dia. Dia berbeza dengan zikir yang ada kaitan dengan masalah sembahyang lain. Itu tidak memutuskan mualak Fatihah. Bagi contoh lagu mana? Dia baca Fatihah. Sekali dengan tu imam baca Fatihah. Mayat semayat terawih. Mayat semayat terawih kan? So, kita semayat terawih. Buat 20 rakaat setengah masjid. Buat 20 rakaat setengah masjid. Buat 8 rakaat. Kalau buat 20 rakaat, dia baca surah pendek. Baca laju pula. Makmum kata kalau aku baca lepas daripada tu imam. Lepas daripada tu imam Abi Fatihah. Memang tak ada nak rokok. Sebab tu imam baca surah kejap je. Jadi, makmum saat itu baca Fatihah bersama dengan imam. Maka tu imam sapa kepada waladhalin amin. Makmum tengah baca Fatihah. Dia sunat makmum yang tengah baca Fatihah ucap amin bersama dengan imam. Hukum dia sunat. Dituntut. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza ammana al-imamu fa amminu." Apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu ucap amin. Jadi walaupun kita sedang baca Fatihah, sapa masa tu imam baca amin, sunat kita ucap amin. Ucapan amin makmum ketika imam ucap amin di tengah-tengah bacaan Fatihah dia, adakah memutuskan mualak Fatihah makmum? Kata ulama, tidak. Sebab apa dia? Sebab ucapan tersebut adalah berkait dengan maslahah sembahyang. Okey. Begitu juga berhenti yang lama dengan bacaan-bacaan yang panjang tapi berkait dengan maslahah sembahyang, ia tidak memutuskan mualak Fatihah. Sebagai contoh, kita kata kita mari lewat subuh Jumaat. So, imam siapa ke tengah dah subuh Jumaat rakaat pertama. So, imam baca surah As-Sajdah. So, imam baca pada nak siapa ayat sujud tilawah dah. Kita pun Allahu Akbar. Kita dah baca Ihdinas Siratal Mustaqim. Ataupun kita baca dah baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. So, imam pun sujud tilawah. Allahu Akbar. Ya, apabila tu imam sujud tilawah, maka wajib makmum sujud tilawah. Walaupun makmum tengah baca Fatihah saat ni, makmum pun sujud tilawah. Allahu Akbar, makmum sujud tilawah. So, imam dalam sujud tilawah kat 5 minit. Bukan tidur. Bukan tidur. Tapi, baca panjang. So, imam, mari zuk sikit pagi Jumaat tu. Mungkin malam tadi ada buat dosa kali istighfar sebelum subuh. Jadi, masa semayang saat ni tu ada zuk lain. Ada manis lain. Siapa sujud tilawahnya lama tak sekarang sujud. Baik. Contoh kita kata 5 minit sujud. Panjang cenggong dia baca. Nanti tu imam bangun semula kiang. Makmu pun bangun sekali kiang. Makmu boleh sambung balik Fatihah. Tak putus mualak semayang. Tidak putus mualak semayang pula. Tidak putus mualak Fatihah makmu. Walaupun panjang tempoh perceraian. Kerana benda? Kerana perceraian tersebut adalah kerana melakukan maslahah sembahyang. Nah, ini benda yang penting yang perlu kita kena tahu. Jadi, kena ingat. Di dalam kita membaca Al-Fatihah dalam sembahyang, untuk kita melaksanakan rukun sembahyang, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Antara syarat yang perlu dipenuhi adalah mesti kita kena baca ikut tertib. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, mesti kita kena mualak. Jangan sampai ke putus mualak. Kalau putus mualak, tak boleh dah nak sambung, kena ambil semula. Cakap kita. Okay, itu syarat yang kedua. Seterusnya, serta tasydid. Jadi kita kena ra'i ataupun kita kena plega, kita kena jaga tasydid dalam Fatihah. Di dalam Fatihah tu dia ada tasydid. Dan dia ada satu kitab lagi, kitab yang sama taraf dengan kitab ni, nama dia kitab Safinatun Najah. Dan di tempat kita, kitab Mukhtasar Latif dengan sifat kitab Safinatun Najah, dia lebih masyhur, kitab Safinatun Najah. Pengarang dia sebab siap sebut sese bab tasydid. Siap sebut sese. Tasydid dalam Fatihah dia sebut. Bismillah
ala lam, ar-rahman ala ra, ar-rahim ala ra, sebut sesu. Faham dia? Sebab nak bagi penekanan kepada orang awam jangan mengabaikan perkara ini. Kerana pengguguran tasydid dalam Fatihah menyebabkan tak jadi Fatihahmu. Apabila tak jadi Fatihahmu, maka tak jadi rukun sembahyang. Dan jadi tak jadi rukun sembahyang, maka tak sah sembahyang. Sebab tu kena ambil berat tentang tasydid di dalam Fatihah. Baik. Tu. Seterusnya kata dia, dan membezakan antara huruf dha dan dha. Dia dalam Fatihah, kalau kita perhati, dia tak ada huruf dha. Tak ada kan huruf dha kan dalam Fatihah kan? Dia ada huruf dha. Baik. Maka dalam kita menuturkan huruf dha ketika kita baca Fatihah, mesti kita kena bezakan di antara dha dengan dha. Jangan kita sebut huruf dha ketika kita sebut huruf dha. Okey, kita dalam Fatihah ada dua kalimah yang mengandungi huruf dha. Yang pertamanya ghairil maghdubi alaihim, atau yang keduanya waladdallin. Okey, itu dua kalimah yang ada huruf dha. Jangan pergi tukar dengan huruf dha. Enak kata bukan dha dengan dha saja. Hak lain pun sama juga. Cuma dia bagi penekanan mungkin. Oleh kerana pengarang kita ni, dia melihat orang di zaman dia, orang awam di zaman dia, oleh kerana jauh dah daripada bahasa Arab hak yang asal, akhirnya huruf yang menjadi asas kepada bahasa Arab ataupun huruf yang tidak ada dalam bahasa lain hanya bahasa Arab pun dok jadi mana dah nak sebut orang Arab di zaman dia, maka dia pun bagi penekanan bab tu. Dia kata kena ingat ah, jangan witukor dha dengan dha. Ha, jangan witukor dha dengan dha. Sebenarnya bukan masalah dha dengan dha sahaja. Jangan tukar dha kepada dha, bukan masalah ni saja. Bukan setiap huruf dalam Fatihah jangan kita ketukar kepada huruf yang lain. Baik, tapi oleh kerana dia melihat orang di tempat dia, pengarang kita ni orang Yaman, orang Arab Yaman. Dia tengok orang di tempat dia ni, mungkin orang awam ramai baca dha nampak nak pergi ke dha. Okey, kena berhati-hati molek tu, kena sebut molek, jangan sebut dha. Dha lain, dha lain, bad lain. Hak bad kena sebut bad. Baik. Kalau kita pula zaman kita ni, kalau kita nak tengok kesalahan hak yang banyak berlaku kepada orang awam di tempat kita, bukan bad kepada dha saja, banyak lagi huruf. Huruf dia, huruf ha. Jangan ditukar kepada ha. Lepas tu kura, jangan tukar kepada ghin. Lepas tu huruf dia lagi, huruf zal, jangan ditukar kepada zai. Okey, di tempat kita banyak lagi hak yang perlu kita kena bagi penekanan. Ada orang di tempat kita dia baca bismillahirrahman, dia baca bismillahirrahman, dia pergi tukar ha kepada ha, maka hak tu salah. Jadi kita kena bagi penekanan di situ. Sebab dia ulama ni dia bagi penekanan dalam kitab dia kerana dia melihat benda tu ketara berlaku kesalahan dalam masyarakat dia. Maka kita di tempat kita pula, kita tengok benda yang ketara berlaku kesalahan dalam masyarakat kita, maka kita kena bagi penekanan terhadap perkara tersebut agar diperbaiki kesilapan itu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah, kita di Terengganu ni ramai pakar-pakar Quran di Terengganu. Kita kalau kawasan Padang Mengkuang ni dekat dengan KQT, IQT ni. Orang pakat belajar Quran situ, pakat Quran saja duduk situ. Jadi ambillah peluang. Ambil peluang mendalami bacaan Al-Quran yang betul. Baik, kita di Terengganu memang cukup ramai lah. Hak yang pandai, hak yang pakat Quran. Di kawasan ni sajanya banyak kawasan ni saja. Kawasan ni saja banyak orang hak yang pandai-pandai Quran. Baik, maka pakat belajar. Agar sebutan kita betul dalam kita melaksanakan ibadat sembahyang kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata dia, ia wajib dibaca pada setiap rakaat. Fatihah ni rukun sembahyang wajib dibaca setiap rakaat. Kalau sembahyang Zuhur 4 rakaat, 4 kali kena baca. 5 rakaat 5 kali, 5 rakaat bukan silap. 3 rakaat 3 kali kena baca. Ya, tak ada 5 rakaat. 5 rakaat kalau tak imam silap.
atau muamusilah. Tiga rakaat, dah sebut tiga sebenarnya, jadi dia sebut lima. Tiga rakaat, tiga kali kena baca. Dua rakaat, dua kali kena baca. Kena baca setiap rakaat. Dan kewajipan membaca Fatihah setiap rakaat ni, kewajipan kepada orang semayang seorang. Seorang diri. Kewajipan kepada makmum. Dan kewajipan kepada imam. Kewajipan orang semayang seorang diri, kewajipan kepada imam, begitu juga kewajipan kepada makmum. Baca Fatihah setiap rakaat. Cuma di sana ada makmum yang gugur daripadanya bacaan Fatihah. Siapa makmum yang gugur daripadanya bacaan Fatihah? Dia katakan melainkan pada rakaat yang makmum masbuk. Rakaat makmum masbuk, gugur Fatihah daripadanya. Kadang-kadang gugur keseluruhan. Kadang-kadang gugur sebahagian. Cuma kita nak tahu, apabila dikata melainkan pada rakaat yang makmum masbuk, maka kita kena tahu apakah yang dimaksud makmum masbuk di sini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama fiqh dia menggunakan perkataan ataupun istilah makmum masbuk kepada dua perkara. Yang pertamanya adalah makmum masbuk, iaitu makmum yang tidak sempat rakaat yang pertama bersama dengan imam. Okey, itu dipanggil makmum masbuk. Dia mari rakaat kedua dah. Dia mari rakaat yang ketiga. Maka makmum masbuk saat itu dia kena tambah selepas daripada salam imam, rakaat-rakaat yang dia terlepas daripada imam. Okey, itu istilah yang pertama. Hak yang gugur Fatihah saat itu bukan makmum masbuk ni. Ni makmum masbuk yang kedua yang kita nak cerita lagi ni. Makmum masbuk yang kedua adalah makmum yang tidak sempat tempoh bacaan yang sederhana ketika qiyam imam sebelum daripada imam rakaat. Okey, itu makmum masbuk. Dan makmum masbuk yang kedua ni dia bukan hanya berlaku pada saat rakaat yang pertama. Bukan dia berlaku pada setiap rakaat. Adilanya tu kita kena faham molek. Ambil ulang sekali lagi. Makmum masbuk adalah satu istilah yang diguna oleh ulama fiqh untuk membincangkan hukum yang khusus kepada makmum tersebut. Sebab di sana ada makmum yang tak ada masalah. Okey, kalau kita nak bincang hukum dia pun tak ada masalah. Ada makmum hak yang kena bincang hukum dia. Oh, kalau gitu kok mesti kita kena buat pembahagian dulu. Okey, ni satu kategori, ni kategori yang kedua. Dah kita nak buat warna lah, nak wih mudah sikit eh. Kita letak nama lah. Kita letak nama, letak istilah. Kita sebenarnya kita letak istilah. Apa jua ilmu, kita letak istilah ni adalah untuk mudah. Kalau tak ada istilah, payah lah. Payah. Nak buat warna kalau tak ada istilah. Okey, diletak istilah. Jangan pula. Muafiq masbuk mana ada dalam hadis, mana ada dalam Quran. Benda bid'ah. Dah ni hanya istilah sahaja. Benda ni adalah benda istilah untuk mudah kita faham. Baik, kitab fiqh yang kita belajar ni tak ada juga di zaman Rasulullah ni. Kok ni dikarang oleh orang belakang ni. Jadi untuk kita mudah, maka kita letak istilah. Maka ulama letak istilah, di sana ada makmum muafiq, di sana ada makmum masbuk. Makmum masbuk adalah ada dua makna, ada dua penggunaan yang diguna oleh ulama fiqh. Masbuk yang pertama maksudnya adalah makmum yang tidak sempat rakaat yang pertama bersama dengan imam. Disapa rakaat kedua ataupun rakaat ketiga ataupun rakaat keempat. Maka dalam kitab fiqh kata lagu mana? Setelah daripada imam bagi salam, maka makmum masbuk bangkit untuk menyempurnakan rakaat yang dia tertinggal daripada imam. Okey. Itu satu istilah. Istilah yang kedua adalah masbuk, iaitu makmum yang tidak sempat tempoh bacaan Fatihah yang sederhana ketika qiyam imam sebelum daripada imam rakaat. Ambil ulang sekali lagi. Sebelum daripada kita ulang sekali lagi, kita nak cerita dulu apa maksud Fatihah yang sederhana. Fatihah yang sederhana ni adalah Fatihah yang tidak laju sangat dan tidak lambat sangat. Katakanlah kalau orang tu baca dengan sederhana, tak lambat sangat, tak laju sangat, maka dia mengambil masa lebih kurang dalam 27 saat sebagai contoh. Maka makmum yang sempat tempoh 27 saat.
tidak sempat tempuh 27 saat ketika qiyam imam sebelum imam rakaat tu dinamakan sebagai makmum masbuk. Walaupun dia dang takbiratul ihram bersama dengan imam. Walaupun dia dang takbiratul ihram bersama dengan imam, kadang-kadang dia makmum masbuk. Sebagai contoh. Tu imam Allahu akbar, makmum Allahu akbar, tu imam dak baca dah doa iftitah, dak baca dah a'udzubillah, tarik nafas bahang senapah sampai ke waladhdallin amin. 10 saat budak siapa. Lepas amin, dak dang baca amin rokok lalu dah tu imam gaduh nak pergi mana tu imam. Okey, makmum saat itu tidak sempat tempuh membaca Fatihah yang sederhana ketika qiyam imam sebelum daripada imam rokok. Maka makmum tu dinamakan sebagai makmum masbuk. Dan maksud makmum masbuk yang kedua ni, dia bukan hanya berlaku pada rakaat yang pertama, bukan setiap rakaat. Rakaat pertama boleh berlaku, rakaat kedua boleh berlaku, rakaat ketiga boleh berlaku, rakaat keempat boleh berlaku. So imam senang beruk. Masuk sembahyang keruk-keruk perut. Allah kata sudahlah, tu imam kata aku lambat sikit jelubusin ni dah ni. Jadi tu imam senapah belaka. Rakaat pertama Fatihah senapah, rakaat kedua Fatihah senapah, rakaat ketiga senapah, rakaat keempat senapah. Dak sampai 10 minit, 10 saat belaka Fatihah. Dak dang dah nak baca surah-surah rakaat lalu dah. Marah kemarahlah makmum. Baik makmum marah daripada aku berok dalam masjid, kata tu imam. Okey, contoh. Jadi makmum saat itu tidak sempat tempuh membaca Fatihah yang sederhana ketika qiyam imam, maka setiap rakaat makmum adalah makmum masbuk. Makmum masbuk gugur Fatihah daripadanya. Okey, gugur Fatihah daripadanya. Kadang-kadang gugur keseluruhan Fatihah, kadang-kadang sebahagian Fatihah. Okey, bagaimana kau gugur keseluruhan Fatihah? Dia mari Allahu Akbar, tu imam pun Allahu Akbar rakaat. Maka makmum masbuk kalau yang dang rakaat tersebut, dia kena rakaat bersama dengan imam dan sempat pemakninah dalam rakaat bersama dengan imam. Dan Fatihah dia nak baca, gugur seluruh Fatihah daripada dia. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, gugur sebahagian Fatihah. Bagaimana gugur sebahagian Fatihah? Tu imam dia sampai, tu imam nak habis baca surah dah. Dia pun Allahu Akbar, dia dang baca sampai Maliki Yaumiddin je. Tu imam pun Allahu Akbar, kalau dia nak dang rakaat tersebut, dia nak sempat rakaat tersebut, mesti dia kena rakaat bersama dengan imam. Kalau berbaki lagi Fatihah dia, dimaafkan untuk dia. Tu imam yang menanggung Fatihah dia. Dia gugur Fatihah daripada dia kerana Fatihah dia ketika itu ditanggung oleh imam. Jadi makmum masbuk gugur sebahagian Fatihah ataupun keseluruhan Fatihah dalam hal-hal tertentu. Kerana dia gugur kerana ketika itu tu imam tanggung Fatihah dia. Nah, cuma bukan semua tu imam boleh tanggung Fatihah dia. Hanya tu imam tertentu sahaja yang boleh tanggung Fatihah dia. Syarat tu imam nak tanggung Fatihah makmum masbuk, yang pertamanya adalah tu imam tu semayang dia kena sah. Kalau tu imam semayang tak sah, nak tak boleh tanggung Fatihah orang. Nak tanggung kan dia Fatihah orang dia semayang tak sah. Dan mana tu imam semayang tak sah? Tu imam dah ingat nak ambil wudu. Tu imam dah ingat nak ambil wudu. Dah ingat kan, kita manusia biasa dah ingat. Dia ingat nak ambil wudu. Allahu Akbar. Kita pun rokok. Tiba-tiba makmum masbuk pun rokok bersama dengan kita. Okey. Maka makmum masbuk saat itu, lepas daripada salam tu imam, dia kena tambah satu rakaat. Kalau dia tahu tu imam saat itu dah ambil wudu. Lepas daripada imam bagi salam, dia bagi salam dengan tu imam. Tiba-tiba tu imam tepuk kepala. Allah dah ingat ambil wudu dah setengah. Dia dekat dengan tu imam. Bunyi gitu. Okey. Dia kena tambah lalu satu rakaat lagi. Kena tambah lalu satu rakaat lagi. Kerana rakaat dia tu tak jadi. Tu imam tak tanggung Fatihah dia sebab tu imam semayang tak sah. Sama juga. Subuh Jumaat. Tu imam tak ingat nak mandi wajib. Malang sejuk. Ingat nak mandi bagi esok. Bangun Allah lewat dah. Aku tugas pagi ni. Ha, tu imam pun ambil semayang pergi masjid. Allahu Akbar semayang. Makmum masbuk ada. Seorang makmum masbuk. Oh, masa tu imam rakaat orang disapai. Dia dah rakaat bersama dengan imam. Rakaat pertama. Tu imam bagi salam. Dia bagi salam. Lepas bagi salam, garu pelik tu imam. Dah buat dia pelik tu imam duk garu pelik ni senyap. Biasa wirik kau. Biasa ke semangat kau wirik ni senyap aje. Demoh je bunyi. Buat apa pula. Bangun cepat-cepat. Pegang dia dah mana? Kau ingat mandi wajib kata tu imam. Okey, makmum masbuk saat ni tu, kena tambah satu rakaat lain. Nah, tapi kalau lama dah tu imam kabur masa kedai kopi karang, aku puluh tengah hari yo. Allah aku kau kabur abu seorang. Aku dah ingat mandi wajib bagi tadi. Allah.
Faham? Tai sungguh kata tu imam. Kebetulan dari yang dikebo tu memang makmum masbuk. Jenis semayang pula. Sebab dia nak sambung dah. Tak lama dah. Dia boleh sambung kalau sekejap. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah bukan pada rakaat yang lebih. Bukan pada rakaat yang lebih. Kalau pada rakaat yang lebih, maka tu imam tidak tanggung Fatihah kerana rakaat tersebut tidak dikira untuk imam. Kan ada kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang, kerak kali kan kita tiga kepak. Hai sungguh. Kerak kali tiga kepak. Okey, kita kalau tiga kepak, kita kena ambil tiga asal. Tiga hak yang diyakini, hak empat tu kita syok. Syok aku buat ke dak lagi, kira dak buat. Maka bila kita ambil tiga, kita tambah serakaat lagi. Makmum pula, aku rasa macam empat dah. Was-was juga makmum. Nak tegur, takut aku silap, malu saja. Kata makmum. Dengan makmum-makmum bangun. Dengan makmum-makmum bangun habis. Tak daripada sah pertama sampai ke sah belakang. Kau ni duk mikir. Kalau misalnya boleh musyarak dalam semayang, pakai beres lalu dah. Masa empat dah. Bangun pula. Kan aku cerah kan. Orang kata aku pelik pula. Aku tegur lah, muka salah kan, malu so aku. Dia pengen gitu lah. Bangun makmum belaka. Okey, rakaat kelima dah sebenarnya. Jadi, tu imam buat betul dah lah. Sebab kita dituntut kita buat apa hak yang zahir di sisi kita saja. Okey, bangun betul dah. Makmum pula bangun pun betul juga sebab dia pun tak yakin kau. Sepakat tak yakin belaka. Biar dah, tak apalah. Tiba-tiba mari makmum masbuk seorang. Masa tu imam nak rokok lelah dah. Dia pun tu imam pun Allahu Akbar rokok. Dia pun rokok bersama dengan imam. Okey. Lepas daripada tu imam bagi salam, makmum belakang cakap, empat ke lima? Aku rasa lima dah. Dua tiga orang kata lima. Khabar tu imam. Tu imam pun aku rasa berberat lima tau. Tu imam pula. Okey. Jadi makmum masbuk saat ni tu dia tahu bahawa tu imam saat ni tu duduk pada rakaat yang kelima. Maka tu imam tidak menanggung Fatihah dia. Jadi lepas daripada salam tu imam, dia bukan kena tambah tiga rakaat, bukan kena tambah empat rakaat kalau sembahyang zuhur, asar, isyak. Sama juga, kalau sembahyang maghrib, kena tambah tiga rakaat, bukan tambah dua rakaat lagi. Itu kita kena ingat. Baik. Ini benda yang penting. Bagi makmum, masbuk muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, keenam. Daripada rukun sembahyang. Tumakninah ketika rokok. Jadi ketika kita rokok, mesti kita kena tumakninah. Apa maksud tumakninah? Iaitu sekira-kira setiap anggota badan berada dalam keadaan tetap pada tempatnya. Dah perlu gerak lah. Nah, dia tumakninah ni, cara mudah adalah, biar ada pemisah di antara pergerakan kita. Ni tumakninah ketika rokok. Biar ada pemisah di antara pergerakan kita turun kepada rokok dengan pergerakan kita bangun kepada iktidal. Okey, itu makna tumakninah. Biar ada pemisah. Kan kita kan daripada qiyam kita turun kepada rokok, kita gerak kan. Lepas tu daripada rokok kita naik kepada iktidal, kita gerak kan. Biar ada pemisah di antara pergerakan turun kepada rokok dan pergerakan bangun kepada iktidal. Apabila ada pemisah, maka itu yang dinamakan sebagai tumakninah. Hak tak ada pemakninahnya adalah orang tu rokok dadang nak berhenti terus bangun kepada iktidal. Jadi perjalanan pergerakan kepada rokok dengan pergerakan bangun kepada iktidal tidak ada pemisah. Okey, itu tidak ada pemakninah. Pemakninah ni bukan mesti lama. Sebab itulah ukuran sebahagian daripada ulama menyebut lagu mana sekurang-kurang pemakninah adalah sekadar tempoh ucapan subhanallah. Sekadar ucapan subhanallah. Sebahagian kitab dah sebut gitu. Ada sebahagian kitab sebut gitu. Ada sebahagian kitab sebelum ni dah sebut gitu. Cuma yang asasnya pemakninah ni adalah biar oleh kerana rokok rukun lain, iktidal rukun lain. Maka pergerakan turun kepada rokok dengan pergerakan naik kepada iktidal biar ada perpisahan. Jangan tengok macam sambung. Biar nampak tak sambung, suku-suku. Hak ni gerak lain, hak ni gerak lain. Okey, itu maksud pemakninah. Bukan mesti lama. Manakala lama sikit lebih daripada pemakninah, hak tu hak yang dituntut. Hak yang kita cerita ni, hak yang sekurang-kurang. Hak ni adalah benda hak yang wajib sebab ni rukun sembahyang.
Okey, ketujuh i'tidal. I'tidal ni adalah dia kembali balik kepada perbuatan yang dia buat sebelum daripada rokok. Jadi kita sebelum daripada rokok, kita qiyam. I'tidal ni lepas daripada kita rokok, kita kembali kepada qiyam. Baik, itu maksud i'tidal. Kelapan, tumakninah ketika i'tidal. Maksudnya pergerakan kita bangun kepada i'tidal dengan turun kepada sujud, dia ada perpisahan. Dia berhenti sekejap. Jangan gerak saat itu bangun kepada i'tidal, lepas tu gerak nak turun kepada sujud, sambung. Jangan, tak boleh gitu. Lepas tu salah. Lepas tu tak sah semayang. Nah, tu kita kena ingat. Kita semayang laju-laju sangat, jangan sampai ke kita benda mengabaikan ataupun kita tinggal tumakninah dalam i'tidal. Kalau kita perhati, ada sebahagian daripada masyarakat kita, kita kata sebahagian. Bukan semua sebahagian masyarakat kita. Mungkin sebahagian kecil masyarakat kita, kalau kita perhati masa i'tidal tu, kalau di semayang berimam, lainlah sikit. Di semayang seorang. Masa i'tidal saat itu, bangun i'tidal dia pun teguh. Akak luar turun kepada rokok tanpa berhenti. Itu sebenarnya tak sah semayang dia. Kerana benda? Kerana tumakninah pada i'tidal adalah rukun sembahyang atas pandangan sebahagian daripada ulama, ataupun syarat i'tidal itu sendiri atas pandangan yang kedua. Kan kita kabodohkan, ada sebahagian ulama kata tumakninah ni adalah rukun sembahyang, sebahagian yang lain kata bukan rukun tapi syarat kepada rukun. Sama ada orang yang kata rukun sembahyang ataupun syarat kepada rukun, kedua-dua pandangan tersebut sepakat mengatakan wajib orang sembahyang kena buat. Kalau tak buat, maka tak jadi sembahyang dia. Okey, itu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika katanya kesembilan, sujud dua kali pada setiap rakaat. Setiap rakaat kita kena sujud dua kali. Setiap rakaat sujud sebanyak dua kali. Sekurang-kurang sujud meletakkan dahi ke tanah, ke tempat sujud. Begitu juga, bukan tanah ni maksudnya tanah bawah ni. Latar, tempat sujud kita letak dahi di tempat sujud. Begitu juga perut jari pada dua telapak tangan. Perut jari pada dua telapak tangan. Dia bukan wajib kita letak belaka . Bukan wajib kita letak belaka. Hanya wajib kita letak sebahagian saja. Letak belaka waktu yang paling abdal. Jadi kalau kita letak gitu pun tak apa dah. Memada dah. Baik. Sebab tu ada nota kaki bawah tu yang diwajibkan ialah meletakkan satu bahagian daripada jari tangan atau satu bahagian daripada telapak tangan. Satu bahagian yang diwajibkan. Letak belaka tu, hak tu hak yang paling comel. Hak paling comel, kita letak belaka gitulah. Kalau kita letak gitu, kena dah perut saat itu di tempat sujud orang dilatar. Memada dah. Katanya lagi, perut jari kedua kaki dan kedua lutut. Jadi, kaki ni, perut jari dua kaki ni, maksudnya kita kena lipat lah kaki. Ada orang sembahyang yang tak lipat kaki, tak gitu kaki dia. Itu tak boleh lah masa sujud lah. Dia lain duduk antara dua sujud, lain duduk tahiyat awal, lain duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, duduk antara dua sujud, tidak disyaratkan lipat kaki. Lipat kaki hukum dia sunat. Baik, tapi kalau sujud mesti kena lipat kaki. Jangan takut untuk lipat kaki. Dah hilang kaki kita lipat. Sebab kita cakap gitu kerana masih lagi ada sebahagian masyarakat kita dah lipat kaki sembahyang. Sebab tu kita kata, jangan takut lipat kaki. Dah hilang lipat kaki. Dah sakit pun lipat kaki. Cuma bagi orang yang ada masalah, kaki dia tak boleh nak lipat, maka dimaafkan untuk dia tak lipat kaki. Tapi orang yang boleh lipat kaki, mesti dia kena lipat kaki ketika dia sembahyang. Maksud lipat kaki, faham lah. Lipat kaki. Kata lipat kaki ni, macam nak silap pula ke mana. Tak lipat kaki ni, lipat. Kita buat macam kita biasa sembahyang gitulah maksud lipat kaki. Baik. Katanya, dan kedua lutut. Ni dua lutut. Mesti kena letak di lantai masa ketika kita sujud. Ni dipanggil tujuh anggota sujud. Dahi, tangan, lutut, lepas tu jari kaki. Dalam masa yang sama, dia memberatkan kepalanya dan meninggikan bahagian bawahnya daripada bahagian atas. Maksud memberatkan kepala, andai kata diletak di atas dahi dia ni kapah masa dia sujud.
kepih kapah. Maka waktu tu baru dinamakan sebagai sujud. Kalau dia sujud tapi dia gagah tangan, dia gantungkan dahi, memang kena dilatar. Tapi dahi nak ni tergantung. Maksudnya dia dok lepas dahi. Dia duduk dilatar. Kalau letak kapah pun dok kepih kapah. Dok kemah kapah dok bawah dahi dia. Maka tidak memada sujud begitu. Dan mesti kena meninggikan bahagian bawahnya, bahagian punggung daripada bahagian atas dia. Mesti tinggi punggung daripada kepala ketika kita sujud. Kesepuluh, kena tumakninah di dalam sujud. Mesti kena ada tumakninah dalam sujud. Kesebelah, duduk antara dua sujud. Kedua belas, tumakninah ketika duduk antara dua sujud. Ya, duduk antara dua sujud ni, duduk je. Warna duduk tak ada masalah. Duduk sela pun tak apa, duduk tahiyat awal pun tak apa, duduk tahiyat akhir pun tak apa, boleh. Cuma, hak yang paling afdal duduk antara dua sujud adalah duduk seperti duduk tahiyat awal. Sebab apa lebih afdal gitu? Kerana mudah untuk bergerak. Ya, duduk tahiyat awal ni dia mudah untuk bergerak. Duduk tahiyat akhir dia payah sikit untuk bergerak. Benarnya duduk antara dua sujud ni bukan mesti duduk macam tahiyat awal. Tau. Duduk mana pun tak apa. Duduk atas tumit pun tak apa. Kita dirikan dua kaki duduk atas tumit pun tak apa. Duduk sela pun tak apa. Duduk sela kali. Duduk sela pun tak apa. Duduk belunjur pun tak apa. Duduk antara duduk tahiyat awal pun tak apa. Duduk tahiyat akhir pun tak apa. Bolehlah ke duduk mana pun. Cuma hak yang paling comel. Ha, hak paling comel. Duduk seperti duduk tahiyat awal. Baik. Katanya kedua belah tak tumakninah ketika duduk antara dua sujud. Ketiga belah tasyahud, maksudnya tahiyat akhir. Tahiyat akhir, manakala tahiyat awal ataupun tasyahud awal itu adalah sunnah, bukan rukun sembahyang. Tasyahud akhir ni adalah tasyahud sebelum salam. Sebab kalau kita kata tasyahud akhir, takut kita faham ada juga. Lepas tu subuh tu tak ada tasyahud awal tu. Okey, gini, tasyahud akhir ni maksudnya tasyahud sebelum daripada salam. Itu tasyahud akhir. Baca tasyahud tu lah. Dia sekurang-kurang tasyahud adalah attahiyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh salamun alayna wa ala ibadillahi as-sadiqin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Okey, tu sekurang-kurang tasyahud. Yang kita baca asyhadu attahiyatul mubarakatus salat tu yang paling sempurna dah. Baik. Ke-14, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir adalah rukun sembahyang. Ke-15, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud akhir. Ke-16, memberi salam. Itu sekurang-kurangnya dengan ucapan assalamu alaikum. Itu sekurang-kurang salam. Assalamualaikum. Manakala warahmatullah. Itu adalah sunat. Sebab itulah kalau kita assalamualaikum tiba-tiba kita ketuk. Sampai kum baru kita ketuk. Maka sembahyang kita sah. Sebab kita telah keluar daripada sembahyang dah. Tapi baru assalamualaikum dah apa alaikum lagi ketuk. Batal sembahyang. Dua saat dah sampai. Alaikum dah pindah tahan dah. Dum tubik. Okey, kena mayam mula. Kena gambil wuduk, kena mayam mula. Baik. Ke-17, tertib. Kena ikut aturan dia lah. Takbiratul ihram dulu. Yang kita sebut sebelum daripada ni bagaimana aturan. Itu maksud tertib. Habis, bab berkenaan dengan rukun sembahyang. InsyaAllah, bulan akan datang kita akan bincang pula berkenaan dengan sunat-sunat sembahyang. Jadi untuk malam ni, kita berhenti sini dulu. Boleh kita buka soalan sekejap, lebih kurang dalam 5 minit kalau ada. Ataupun, kalau adalah soalan. Ada nak tanya benda? Okey, berkenaan dengan duduk tahiyat akhir. Dia duduk tahiyat akhir, kalau dalam kitab dikata sunat duduk tawarruk. Sunat duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni adalah duduk hak yang kita kata tahiyat akhir. Atau duduk tawarruk. Cuma, bagi kadang-kadang duduk tahiyat akhir, dia gini. Tahiyat akhir kita nak duduk warna pun tak ada masalah. Yang penting duduk je. Tak kira duduk kan, duduk sela pun tak apa, duduk tahiyat awal pun tak apa, duduk tahiyat akhir pun tak apa, duduk atas dua tumit pun tak apa, boleh belaka. Cuma di sana ada duduk yang makruh, duduk ik'a' al-kalb makruh. Ik'a' anjing ni makruh. Bagaimana ik'a' anjing, kita
dirikan dua lutut kita, lepas tu kita duduk punggung atas-atas. Mana? Dua lutut kita macam kita duduk gitu, duduk cakung gitu lah. Akad ni, dua lutut eh. Punggung duduk atas-atas, satu makruh. Tu dipanggil ik'a'ul kalb. Baik. Duduk lagu mana tak ada masalah. Cuma di sana ada duduk orang yang sunat. Duduk orang yang sunat. Duduk orang yang paling afdal, tahiyat akhir adalah duduk. Tahiyat akhir itulah orang yang kita kata tahiyat akhir. Ya. Ha, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil duduk tawarruk. Melengkang. Ada melengkang. Melengkang bagi orang yang ada sunat sujud sahwi. Melengkang bagi orang yang ada sunat sujud sahwi. Maka walaupun dia duduk tahiyat akhir, sunat dia duduk tahiyat awal. Kerana mudah untuk dia bergerak. Okey jelas kan? Kerana mudah untuk dia bergerak. Kita kan kaki kita nak sujud sahwi kan? Sujud sahwi sebagai contoh. Maka dalam tahiyat akhir saat ni kita sunat duduk tahiyat awal. Sebab benda mudah kita nak gerak. Kita orang yang benda orang yang gemuk, orang yang kurus ni mudah lah ke? Orang yang tubuh sikit dia lebih mudah bergerak duduk tahiyat awal berbanding dengan duduk tahiyat akhir. Jadi oleh kerana masih lagi ada perbuatan yang kita ingin buat selepas daripada kita baca tasyahud, maka sebab itulah bagi golongan tersebut sunat dia duduk tahiyat awal. Wallahu a'lam. Okey, ada kisah yang lain. Baik. Sekarang ni perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami menyembah. Dan akan dikau ya Allah kami meminta pertolongan. Soalan perkataan kami itu siapa? Yang pertama sekali kita kena faham bahawasanya ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah. Itu yang pertama. Dia adalah kalam Allah. Cuma kadang-kadang di dalam kalam Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meletakkan khitab ataupun meletakkan satu lafaz saat itu, maksud dia adalah kembali kepada hamba. Okey, boleh faham? Maksud dia adalah kembali kepada hamba. Ketika kita kata iyyaka na'budu, kepada engkau ya Allah kami menyembah. Maksud dia kami menyembah kita. Walaupun na'budu saat itu makna dia kami, kami ni seorang yang bercakap ramai orang yang bersama dengan dia. Walaupun begitu tetap kita kata iyyaka na'budu. Baik. Ada sebahagian daripada golongan hakikat hak yang sesat. Yang mana ketika dia kata iyyaka na'budu saat itu, kepada engkau ya Allah kami menyembah, sebenarnya kita mengaku kita tu sebagai Tuhan. Hak tu adalah sesat. Hak tu adalah salah. Hak tu adalah tidak betul. Sebab itulah kita dapati dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang maksud dalam firman Allah taala merujuk kepada hamba dia. Merujuk kepada hamba dia. Sebagai contoh, kita kata mana? Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran Allah taala kata lagu mana? Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada ayat Allah Ta'ala khitab kepada kita untuk kita sembahyang. Jadi kita tidak boleh menafsirkan perkataan-perkataan tersebut sebagaimana golongan-golongan hakikat yang sesat yang menafsirkan perkataan tersebut kembali kita Allah Ta'ala kata dalam Quran iyyaka na'budu, kepada engkau ya Allah kami menyembah, kami itu kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya kita ni adalah Allah. Itu golongan yang sesat dia menafsir begitu. Itu adalah salah. Penafsiran tersebut adalah penafsiran yang jauh daripada penafsiran yang disebut oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, selagi soalan. Gane? Tak dengar Ustaz. Cukup sikit. Imam lupa tahajud awal. Okey, sekarang ni Tok Imang dia terlupa baca tahiyat awal. Tok Imang dia lupa baca tahiyat awal. Lepas tu makmum tegur, Tok Imang baca Fatihah dah makmum tegur. Oh, Tok Imang kata, "Ya sungguh aku lupa tahiyat awal." Tok Imang duduk semula.
Baik. Lepas tu, bagaimana keadaan makmum? Dan apakah hukum sembahyang terimam? Dia sebenarnya dua situ. Yang pertama sekali, apabila seorang imam ataupun kita yang sembahyang, kalau kita tinggal dah tahiyat awal, kita masuk kepada qiyam, tak boleh dah kita turun semula kepada tahiyat awal. Tak boleh dah. Sebab dia, sebab apabila kita meninggal sunat dan kita masuk dah kepada rukun, maka tidak boleh kita nak buat balik sunat tersebut. Tak boleh dah. Kalau tu imam bangun kepada qiyam, tiba-tiba dia turun balik, batal sembahyang dia kalau dia tahu hukum. Okey, jelas kan? Apa yang perlu dibuat oleh makmum? Apa yang perlu dibuat oleh makmum adalah mesti makmum tersebut kena tunggu imam dalam qiyam. Sebab apa makmum tidak cegah daripada imam sedangkan imam melakukan perkara yang membatalkan sembahyang? Kerana ada kemungkinan, okey, ada kemungkinan boleh lagi ihtimal imam buat saat itu dalam keadaan imam tidak sengaja. Maksudnya mungkin imam tidak tahu hukum. Apabila tidak tahu hukum, dimaafkan untuk imam. Jadi tidak batal sembahyang imam. Sebab tu masih lagi boleh makmum tunggu imam. Makmum kalau makmum tunggu juga, makmum batal. Kalau makmum tahu. Kalau makmum tak tahu, maka tak batal sembahyang makmum tersebut. Cuma sembahyang imam dan sembahyang makmum penuh dengan kecacatan. Kerana dia melakukan kesalahan. Wallahu'alam. Okey, ada lagi soalan lain. Sama juga lebih rakaat. Tu imam lebih rakaat. Tu imam bahan rakaat kelima. Sekarang ni kita kena ingat, diwajibkan kepada makmum mengikut imam. Tapi mengikut hak yang diwajibkan adalah mengikut hak yang betul. Manakala benda hak yang salah tidak boleh ikut. Jadi sekarang ni tu imam bangun kepada rakaat yang kelima, betul ke salah? Salah. Jadi apabila salah, makmum tak boleh bangun. Dan makmum kena buat mana makmum? Kena duduk di dalam tasyahud. Kena tunggu dalam tasyahud. Makmum saat ni tu kena tunggu dalam tasyahud. Dia sebenarnya gini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makmum ketika tu imam bangun kepada rakaat yang lebih. Yang pertama, makmum sunat dia memberi peringatan kepada imam dengan ucapan subhanallah kalau makmum lelaki, dan ataupun tepuk tangan bagi makmum perempuan. Makmum perempuan tepuk tangan. Jadi tu imam ni dia kena perhatilah, kena perhati. Jadi kalau orang puan kepuh-kepah duduk belakang tu, ada tu kesilapan untuk imam tu. Baik. Kalau makmum lelaki kata subhanallah, ada kesilapan dia tu. Okey. Jadi kalau tu imam buat tak tahu juga, tu imam kata, makmum sekarang ni, dia kena tegur tu imam berdasar kepada pengetahuan dia. Tu imam dia kena buat berdasar kepada pengetahuan dia. Tu imam kata, rakaat keempat aduh Makmum subhanallah, subhanallah, tepik makmum kat belakang. Tu imam kata, aku rakaat keempat. Tak boleh tunggu. Tu imam kena buat mengikut pengetahuan dia. Tu imam tambah lah. Makmum kata rakaat kelima. Okey, khilaf di antara makmum dengan tu imam. Okey, makmum tak boleh ikut tu imam. Kena tunggu. Kena tunggu nanti dulu. Tak boleh bangun ikut tu imam. Okey, apakah yang perlu dilakukan oleh makmum? Makmum diberi dua pilihan. Yang pertamanya adalah niat mufaraqah, baca tasyahud, bagi salam. Yang pertama, yang keduanya adalah tunggu tu imam dalam tasyahud akhir. Tunggu tu imam. Boleh dia? Tunggu tu imam. Dan apa ke tunggu tu imam hak yang melakukan kesalahan yang membatalkan sembahyang? Kata ulama' dah apa? Kerana ada ihtimal sembahyang tu imam tak batal. Sebab sembahyang tu imam saat itu, tu imam buat, mungkin tu imam terlupa. Ataupun mungkin ada ayat-ayat daripada fatihah tu imam tinggal. Mungkin. Ada beberapa kemungkinan yang tu imam saat ini terbangun pula kepada rakaat yang kelima. Wallahu'alam. Okey, selesai. Okey, jadi untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Jadi kita kita berdoa kepada Allah agar perbincangan kita pada malam yang mulia ini berkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.